Jadi hari ini, nih kita hari Jumat, karena kita nih sebagai host country, terus udah gitu Andina juga mau berkompetisi, jadi hari ini kita bikin yatiman, bikin pengajian, kebetulan butik ini juga udah lama nggak diamin-aminin gitu kan, jadi kita mau doa bersama juga hari ini gitu. Dan thank you buat teman-teman yang udah beli tiket. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan tiketnya, nih ya, ini tiket yang harus dibeli juga. Ini tiket Bali Agung ya. Nih, ntar keluar gitu ya, kira-kira kita. Ini Bali Agung, oke, Bali Agung itu adanya tanggal 11 Oktober. 11 Oktober jam 7 malam. Nah, terus udah gitu, ini juga harus beli. Ini ada National Costume Competition tanggal 20 Oktober. Nah, yang barusan ini adalah prelim tanggal 22 Oktober. Dan ini, nah itu final night kita 25 Oktober. Jadi seru banget, kita bukan hanya ngurusin finalis yang akan datang ke Indonesia, tapi kita juga bakal mikirin bagaimana tiga, sebenarnya momen besar tuh lima ya, ya, ya. National Cost, apa namanya, Gala Dinner, Sportwear, Bali Agung, terus udah gitu ada National Costume, ada Preliminary, sama Final, 6 hari. Best, ya. Kurang lebih kru yang terlibat 300-an orang. Dan 300-an orang itu harus makan enak, harus hidup enak, ya. Kita, oke? Kita mau ke bawah, kita mau pengajian dulu, insya Allah nanti kita lanjut lagi meeting. Jadi agenda hari ini, Bib. Siap. Pertama, rumah ini udah lama nih nggak yasinin kan? Ya kan, semenjak COVID tuh. Yang kedua, Andina Juli kan mau berangkat ke Miss Grand Internasional. Doain deh biar langkah dia, ucapannya, gerak-geriknya dia bagus. Amin. Yeah. Terus udah gitu sama, ya kita mau ada hajat deh, namanya mau ada hajat kan? Yeah. Deh, bismillah. Tia, tulisin dong namanya Andina Juli. Minti siapa, lalalal biar anak-anak. Kita di luar sini apa mau di dalam? Terserah, ikutin aja. Hah? Al-Mudif, Abduyuf, Kalmayit. Tamu itu seperti mayit. Bawa sana boleh, bawa sini boleh. Jadi gimana? Terserah. Mau di dalam apa di sini? Ikutin aja. Mas Ivanin, Masya Allah, setiap sesuatu yang dia punya baru, pasti dia ngajak kita untuk kayak undang anak yatim, kasyakuran ini. Buat Habib artinya apa ya, nilai plus buat beliau ini. Jadi mudah-mudahan dengan berkah ini semua selalu dapat hidayah dari Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu buat Ivan Gunawan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bunda
nama Ivan Gunawan yang insya Allah beliau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga wabil khusus kepada bisa dikatakan sahibul bait yang mengundang kita, yang menjadi jembatan atau wasilah sehingga kita bisa kumpul semua berbagi sore hari ini, yaitu Ivan Gunawan bin almarhum Bambang Cahyo Gunawan. Kita doakan beliau ini masya Allah dengan segala urusannya apapun selalu menyenangkan hati anak yatim, berbagi dengan anak yatim, selalu mengajak kita untuk tasyakur, bersyukur apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali sore hari ini kita berkumpul atas wasilah Ivan Gunawan, atau adik-adik bisa panggil Om Ivan Gunawan atau kakak Ivan Gunawan. Kita doakan beliau dengan segala urusannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur, tasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sore hari yang indah ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib yang gak pernah bilang gak bisa kalau kita perlu. Untuk adik-adik juga terima kasih sudah hadir kesempatan sore hari ini. Untuk mama, untuk bulur, semuanya. Jadi hari ini aku sengaja untuk mengundang adik-adik main di butik aku. Di sini minta bantu doa karena Kak Andina Juli akan mewakili Indonesia untuk ikut kompetisi di ajang Miss Grand Internasional. Jadi semoga Andina diberikan kemudahan langkahnya, diberikan kelancaran dalam berbicara, santun dalam bersikap, disukai banyak orang, dicintai banyak orang, senyuman yang ikhlas tidak pernah berhenti diberikan olehnya, dan yang pastinya semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mungkin itu aja yang Kak Igun bisa sampaikan. Andina mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Dina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Ivan yang sudah memberikan waktu dan meluangkan untuk adik-adik datang ke butik dan kita untuk berdoa bersama. Kalau dari Dina nggak banyak, yang pastinya alhamdulillah bisa berkumpul kembali di sini. Dan untuk adik-adik sekalian, kakak mohon doanya untuk kompetisi Miss Grand Internasional nanti, semoga diberikan kelancaran dan semoga bisa membawa nama baik Indonesia di ajang internasional. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Kak Igun tuh intinya, kalau mau ada hajat besar, kalau nggak ada doa, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Karena kita juga nggak pokoknya semua yang dijalanin dengan niat yang ikhlas, apapun hasilnya itu udah lillahi ta'ala. Ya, Bib? Jadi yang penting udah berusaha semaksimal mungkin, dan insya Allah adik-adik
kalau pas lagi sholat, lagi nonton Kak Igun, ingat Kak Igun, jangan lupa doain Kak Igun. Mungkin itu aja, salam buat teman-teman di yayasan. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi, kita bisa berkumpul kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya banyak doa dari adik-adik hari ini. Alhamdulillah, senang banget hari ini bisa dapat kesempatan kita kumpul-kumpul bareng adik-adik dari Panti Asuhan. Dan juga happy banget bisa didoain, bisa doa bareng. Dan semoga dengan kita doa ini, semua doa yang adik-adik doain tadi bisa dijabah sama Tuhan. Dan aku dilancarkan untuk Ayah, gimana nih kita buat pengajian hari ini, Ayah? Biar lancar ya, ya. Lancar, biar dikasih kelancaran buat Andina, buat yayasan, buat Miss Grand Internasional, semoga Semoga kita nada di do rendah ya, ya, ya. Ya do. Ya kan, tapi tadi aku sempat ada, itu namanya ini ayah pecah suara. Kalau orang nyanyi itu harus ada pecah suara. Do re mi fa sol. Oke, terima kasih. Kita bakal update lagi kegiatan kita seputar Miss Grand Internasional ya. Thank you so much. Nggak usah subscribe, juga nggak apa-apa. Ya, bye.